Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga sehat selalu dalam lindungan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan semoga saudara-saudaraku yang diuji dengan penyakit, Allah angkat segala penyakitnya. Yang diuji dengan rezekinya yang serat, Allah lapangkan dan mudahkan segala urusan rezekinya. Yang diuji dengan berbagai macam ujian musibah-musibah, semoga Allah hilangkan dan Allah ganti yang lebih baik lagi. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang tips doa bagaimana agar kita ketika mendapatkan satu kesusahan, kegelisahan, kegalauan, khususnya dalam rezeki, selama ini kita sudah berikhtiar, tapi bukan keuntungan yang kita dapatkan, tapi sebaliknya usaha kita jadi bangkrut, kemudian kita banyak ditipu oleh orang, ataupun kita selama ini sudah bekerja tapi belum mendapatkan apa yang kita butuhkan, seperti mungkin di antara kita ada yang belum mencukupi kebutuhannya, contohnya belum bisa beli rumah, ya, ataupun kebutuhan-kebutuhan sandang yang lainnya. Nah, tips kali ini ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada saudara-saudaraku sekalian yang diuji dengan rezeki yang seret atau selama ini belum mendapatkan hasil daripada ikhtiar, baik itu usahanya, pekerjaannya. Ada satu doa yang insya Allah boleh kita amalkan. Mudah-mudahan kalau kita amalkan di waktu-waktu mustajabah, insya Allah kita akan jadi lapang rezekinya, Allah akan mudahkan segala urusannya, dan Allah akan jaga dan lindungi kita dari segala hal-hal yang buruk. Oke, berikut tips agar bagaimana kita bisa cepat mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki. Ya, saya tidak ingin katakan bahwa kita ini kaya raya ya, tapi kita mendapatkan keberkahan dan keberlimpahan. Oke, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak atau An-Nasa'i dalam kitab Al-Kubra sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada Fatimah Az-Zahra putrinya radhiyallahu anha. Beliau pernah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, apa yang menghalangimu sehingga tidak menjalankan wasiatku untuk membaca doa di waktu pagi dan petang? Ya, mengamalkan agar segala kesusahan-kesusahanmu, kesulitan-kesulitanmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika kita dalam keadaan kesulitan, dalam urusan rezeki, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan keluarga, dalam segala perkara-perkara sosial, hubungan kita dengan sesama manusia, maka ada doa yang bisa kita amalkan. Doa ini hakikatnya sifatnya umum, tetapi kepada saudaraku yang sempit rezekinya, bacalah doa ini ketika kita dalam keadaan sujud, ya. Ketika waktu-waktu sujud kita baca sebanyak 3 kali atau 1 kali boleh. Tetapi setelah sholat kita boleh membacanya 3 kali atau sampai 7 kali. Apa doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatasi segala kesulitan kita? Nabi bersabda, "Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astagis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain." Artinya, "Ya Allah yang maha hidup lagi maha mengurusi segala urusan makhluknya, bi rahmatika astagis, dengan kasih sayangmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni, perbaikilah segala urusanku. Wala takilni, ya, aslih li sya'ni kullah, perbaiki semua urusan-urusanku. Kullahu, seluruhnya. Wala takilni ila nafsi, dan jangan engkau biarkan kesusahanku diserahkan kepadaku tarfata ainin, walaupun hanya sekejap mata." Jadi dari doa ini menjadi bahan renungan bagi kita bahwa ketika kita mengalami kesulitan,
ataupun perkara-perkara dalam urusan rezeki, dalam urusan segala yang bersifat duniawi, maka bacalah doa ini. Bacalah dan amalkan di dalam waktu-waktu mustajabah, di waktu sujud, di waktu hujan, di waktu kita sedang saum, di waktu antar azan dan iqamah, di waktu pada saat tengah malam, di waktu sholat duha, habis sholat duha, di waktu subuh hari, matahari terbit. Maka insya Allah tidak sampai, ya, saya katakan tidak sampai dalam waktu satu minggu, karena ini berdasarkan testimoni dan pengalaman orang yang mengamalkan doa ini secara khusus dan sungguh-sungguh. Rezekinya yang tadinya seret, urusannya yang sulit, Allah mudahkan, Allah lapangkan, Allah berkahi segala urusan rezekinya. Ya. Sekali lagi, ikuti saya. Nanti saya akan tuliskan doa ini dalam kolom deskripsi. Boleh dihafalkan dan baca doa ini sekali atau tiga kali. Atau di waktu kita sujud, bacalah di dalam hati doa ini. Atau ketika kita di dalam setelah sholat, atau setelah sholat kita bisa ucapkan ini tiga kali atau sampai tujuh kali. Berikut doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata ain. Ya, saya ulangi lagi. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astagith aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi turfata ain. Oke. Sudah faham? Ya. Setelah kita faham, kita amalkan. Kita kerjakan dan buktikan hasilnya. Insyaallah saudara-saudara akan mendapatkan keberkahan dari doa ini. Demikianlah dari saya, semoga tips yang saya sampaikan kali ini bermanfaat bagi diri saya dan diri saudara-saudaraku sekalian. Saya memohon kepada saudaraku untuk menyampaikan doa ini kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui atau mendengarkannya. Sebarkan link ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang diuji dengan persoalan-persoalan rezeki dan persoalan-persoalan dunia lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in warzuqna kamal al-mutaba'ati ila zahir wa batina ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbil rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.